Hizbullah mengaku telah menghujani tempat konsentrasi tentara Zionis dan menghancurkan markas artileri Israel. Militan Lebanon itu melancarkan aksi sebagai respons atas serangan militer Zionis terhadap kota, desa, dan warga sipil Lebanon. Operasi itu dilakukan Hizbullah pada Selasa 8 Oktober 2024, sehari seusai peringatan setahun Perang Gaza. Rudal Hizbullah menghujam ke lokasi artileri Israel di kota Dishon di Al-Khalil Barat. Dikutip dari Pars Today, Hizbullah juga mengincar lokasi artileri Zionis di Dalton, perbatasan dengan Lebanon. Pejuang Hizbullah itu juga menembakkan roket ke tempat berkumpulnya tentara Zionis di sekitar kota Yerevan. Dilaporkan, Hizbullah juga membombardir pangkalan mata-mata Glilot milik rezim Israel. Pangkalan tersebut diketahui pernah menjadi sasaran serangan drone Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.